lawe tiada ada alam. Ha, gak berlawe tiada ada alam. Iaitu lawe. Adanya ada alam. Ha, tu. Ada alam tu lawe bagi tiada ada alam. Ada alam. Bila alam ni ada, ha ni dok mikir, ya dok mikir. Bila alam dah ada, maka mestilah ada kederaknya Allah Ta'ala. Maka mestilah ada kederaknya Allah, ada perkuasanya Allah, sifat perkuasa Allah Ta'ala. Yang boleh mengadakan dia akan alam dengan dia, dengan kederak itu. Jadi, tetaplah kederak kena ada. Tak, tak boleh. Pasal membuat pun alam tu tak ada. Inilah. Ha, tak kata. Mari kata mana? Ini kerana jikalau inilah kata kerana jikalau lemah nak Allah Taala pada apa-apa alam. Nah, jadi ada abdu yo. Dali atas ado baginya bagi Allah kederak. Apa dalih atas wajib ado baginya bagi Allah tu kederak. Dan istialah. Tadi tak sabit tu kena kata wujud. Dalih atas dalih atas ado bagi Allah kederak. Dalih di atas wajib bagi Allah tu kederak. Dan ada istialah lawanya mustahil lawanya lawa kedera ngoh ya tulmu ya ke 10 irada artinya irada pekahana Allah Taala iaitu irada pekahana Allah Taala sifat ya sidio adonyo ada sifat pada zatnya zat Allah Taala sidio ada di zat. Ya dengan dia dengan sifat irodak ni sadio mahanakkan tiap-tiap mungkin dan menentukan dia kata tak mungkin mahanakki dan menentukan dengan setengah-setengah daripada barik ya haruh atau nyak tak mungkin artinya tak mungkin itu setengah nah, iaitu para yang haruh tak mungkin ini perkara-perkara yang boleh ada tak ada. Perkara-perkara ia boleh ada tak ada. Ada boleh, tak ada boleh. Boleh ada tak ada. Ia melawan-lawan ni. Boleh ada tak tu benar berlawan. Bila ada, tak ada. Tak, tak ada tu. Bila panik, tak ada lah panik tu. Bila jauh, tak ada dah dekat tu. Bila kecil, tak ada lah besar tu. Bila panik, tak ada lah penek tu. Itu bela-bela-bela ini. Tak ada, mana tak ada beripang. Yang dinamakan dia ke perkara-perkara itu, mungkinat ia mutakabilat. Nah, segala benda-benda yang boleh ada, boleh tak ada. Yang bela-bela-bela ini. Nah, artinya mutakabilat, mutakabilat. Bernapi-napian. Bila ada ini, tak ada itu. Bila ada itu, tak ada ini. Itu orang yang bernapian. Maksudnya, tak ada, tak ada beripang. Tak ada beripang. Seperti panji dengan pendek. Bila tentu dengan panji, tak ada anak pendek. Itu dengan pendek, tak ada anak panjang. Kata dia panggil, dia tak boleh berhitung. Benar punya pijik. Bila dah ada, tak ada lah, tak ada. Bila tak ada, tidaklah ada. Iaitu ada. Iaitu mungkinat yang mentakwa bila. Iaitu mungkinat yang mentakwa bila. Segala mungkin-mungkin ia bala-bala wene. Aduh. Tahu tak ada. Dia lawa dulu tu. Aduh. Lawa dengan tak ada. Radok. Lawa dengan aduh. Sebab tu wujud. Wujud ni. Wujud Allah tak lah. Lawa je kau. Lawa je kau. Adam. Tak ada. Tak ada Allah. Lawa yang ada. Habis itu tu saya kata, kalau orang kata wujud, lawainya tak ada, lawa ada, itu pekak renah lagi. Pekak yang renah lagi.
dekat bawah lagi. Nak mengaji ke lagi. Hak tinggi semati, wujud tahu aja kau. Hak tinggi, wujud tahu aja kau. Wujud tahu aja kau. Hak tinggi semua, wujud tahu aja kau. Banyak pak tak tahu itu senang. Dia mudah. Dah buat mudah, tak tahu. Mudah tu. Nih. Habis sekali kita nak main lambat. Habis kita. Hak tingginya untuk usaha juga kan. Hak tingginya wujud, lawa wujud. Wujud. Lawa dia tu wujud. Kalau orang tak pahit, dia pakai bahang, bahang. Nak tanya bahang, pakai bahang. Dan dia pakai bahang tu, nanti. Kalau dia kata, wujud, lawa wujud. Alah, aduh, ni. Pagi tak tak ber, tu nak tengok otak dia tu. Nak tengok ilmu dia malu. Nampak tak, wujud, lawa wujud. Nanti macam gelang. Gelang. Kita buat tanah rumah lah gelang. Nih. Ha? Penuh buat mana. Pahak lah bila masuk ke sana. Bila masuk ke belakang. Ha? Ha? Alah bila masuk ke belakang. Ha? Ha? Hak lah itu, gok pun. Hak lah pada tanah. Ha? Tanah lah, gok lah tak ada pun. Ha? Hak nak ada lah. Hak ni ada lah, ni abang ni. Ada ni, lawa yang ada. Bila ada hak ni, tak ada lah. Tak ada. Mati ui ni. Lala-lala ni, bila ada tanah ni. Ni. Lagi tak buat hak tanah ni, paling tak ada masa. Paling tak ada lah. Ni orang panggil, tanah ni, lawa ada. Lawa yang ada ke apa. Ada hak lain, tak ada lah masa ni. Tak ada. Masa kena buat tu buat ni. Tinggi tu. Habis tu dia kata, ada ni, lawa dia ada. Hak ada lawa tak ada tu. Mungkin tak penuh, kena. Tapi ini tangguh pertama. Kalau orang naik rumah lah, duduk di tangguh. Tak boleh duduk tangguh tu. Orang tak duduk tangguh, kena naik lagi. Naik lagi. Tak ada. Ada orang duduk tangguh. Berarti tak tangguh. Tapi kena ada tangguh. Dia tak nak tanya. Ha. Tapi yang tu wujud, lawa wujud. Bila adalah hati kita telah pada Allah. Ha? Ada Allah, ada Allah. Lala hati kita lagi. Ha. Bila dah lala hati kita tu, adanya bersila ada Allah. Hal lain, tak ada masalah. Itu makna ada lawa ada. Nanti ini tu, saya ajak paham saja tak ada juga. Oh ya, itu. Itu nak ajak tu. Orang tu guru dulu ni aw. Kita mengaji ni ada balah sokmu. Balah kita tak pandai. Pasti kena pergi sokmu. Kau tak boleh mikir. Tapi dengan perasaannya tak pasti. Ngatuk guru yang ni. Bila ada. Ada lain pada Allah lah lagi kita. Hak lain nak masuk tak boleh. Terus mengenai lah ni jahat pisau je. Ada tu. Ada lawa ada. Arti bila ada dalam hati kita lain pada Allah, ada Allah tak ada lah. Kita tak ada. Itu lawa. Lawa-lawa itu mana tak ada beritahu. Di satu tempat. Itu lah. Tapi hak ni ni, hak ilmu lain dah. Bukan ilmu tahid dah ni. Ilmu lain dah. Tinggi pada hak ni dah. Tahid juga. Tapi tahid hakikat ni. Ha? Dia tinggi. Ha. Dia tinggi. Habis itu. Nah, setengah-setengah okey. Tapi jangan ni, jangan. Dia kata kita duduk belajar sini ni macam, oh dia panggil kendah dia baru ni. Dari sana budak lah. Nabi ada Nabi panah tak tak sana pun. Tapi kena. Jangan-jangan tinggal ni. Ni. Nah, tapi dia kata kalau kita kena tu, kena ibu dengan tahit. Nak kena ibu dengan tahit, baru dah dia tahit dia. Tahit tu. Tak ada boleh ibu lagi, duduk tahit. Tak boleh duduk situ. Duduk di tahit je baru. Dan kita kena ibu tengok tahit. Tak ada.
Kalau nak kena api, tengok asap. Baru dia asap je. Asap ni tak boleh buat masak. Nak asap. Kena bisa cari api. Eh? Tak ada. Jadi dia panggil, adu dengan hak nun. Hak ni ni, pegak rendah. Adu dengan hak nun. Tapi kalau adu dengan hak lain, hanya pegak tinggi. Bila panggil dia, tak ada. Pasal ilmu tahrik. Hak ni dia panggil, wujud. Lawannya tiada itu hari tu orang awan. Tak apa dah. Kalau wujud, lawannya ada tu, itu orang tinggi tu, kelas tinggi. Tapi tu, yang duduk balang ni, kamu tu macam, nang ni, apa ni, ada lewat ada ni, bayangang kamu ni. Dia kata bayangang, mu buat mu bayangang ni. Sepengah orang gila sama gila, balang dah. Mu gila, mu gila, mu gila, mu gila, balang. Balang sama-sama gila je. Padahal dua-dua tu, sama-sama gila. Nama gila orang kipi, orang tak ada gila. Weh, ni pia, mama gila. Ni pia, Yusuf gila. Ada pula sama gila dia. Yusuf kata mama gila. Mama kata Yusuf gila. Pada dua tu sama-sama gila. Tak ada. Hari tu ni semua tu. Dia balas sama-sama tak tahu. Ayat itu mungkin nak yang tak kau bila adung atau tiada tu guru tu dan beteng-beteng ni beteng-beteng ni beteng-beteng ni oh sampai tebang dan nipis tebang atau nipis panji atau pendek itu bangun beteng-beteng ni sampai tebang atau nipis pani atau pendek tu apa ni betul-betul ni dan sifat-sifat nanti mungkin minta kau bila sifat-sifat sifat di putih atau hitam dan lain putih dan hitam bila putih tak ada lah hitam bila hitam tak ada lah putih tak ada bila lah oyak kita kata benda tu hitam kita reti kan kita reti tu tak ada putih tak ada bila benda tu hitam kita reti tu tak ada putih lepas tu tak ada putih tu kena tahitih lalu kan tak ada putih kena tahitih lalu kan dah, gua buat kotak putih. Gua buat kotak putih. Dah kita kata kita hitam, hitam itu tak putih. Lepas itu tak putih itu. Hitam lalu kan. Ada gendak, tak putih itu lain pada hitam ada lah. Gua buat. Hijau, merah. Hijau merah tu orang panggil putih tau. Dah, orang panggil hitam tau. Dah, berartinya tak putih ni ada lagi daripada hitam. Bukan tentu dengan hitam. Nah. Orang panggil belajar wi akad jale. Tidak menjadi buku. Belajar wi jale. Tama-tama hujan-hujan aja sejauh. Buku. Saya bawa buku. Tamu saya tak nak mana. Tamu. Oh, banyak tahu. Lulus tahu. Jadi buku. Ini bakuroh ni. Tamu saya tak nak baca. 10 tahun. Kau baca ni. Jadi nak buku. Hotok. Satu sifat. Dia masuk. Cuba ni. Masuk. Masuk pukul 8. Pukul 9. Pukul 10. Beletu dengan pukul 8. Tak lah pukul 9. Tak ada. Tak lah. Seng-seng. Dia masuk. Dan tepat-tepat. Cuba ni tepat. Kelate. Tergantung
paton ni. Bila lah orang ni duduk di paton ni. Masa tu tu. Tak lah di Kelantan. Tak lah di Terengganu. Ya setengah je. Jadi bukan tu orang ni ni. Masa tu lo tu. Di Kelantan ada. Di Terengganu ada. Ada lah. Ada lah. Ada lah. Okey so okey. Masa tu lo. Di Kelantan ada. Di Terengganu ada. 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 Oh biasa. Malaikat boleh baca. Ya ada boleh. Boleh baca kan? Ya boleh. Saya ingat masa saya ada di Kelantan. Pada ada satu orang tua tu. Yang ayah wayak saya. Yang wayak cerita Tuk Nali. Tuk Nali kenal dah Kelantan. Pia tak besar Tuk Nali. Agak dah. Tuk Nali. Ya. Nali tu. Ya gemuk. Orang tua tu. Ya. Pahali cuma. Ya di masjid ke Bekhi ya. Nak ayah ya. Tak apa dia masjid ke Bekhi ya. Hari Ma'ak tu. Dia tidur je. Tidur. Lepas bila orang macam kebom. Tak mani nak gerak. Orang tak mani. Waktu urun tak mani. Gerak tak urun. Tak mani kita tak mani tak urun. Mungani tak urun. Tak mani nak gerak. Malaki bini je berani. Saya sepeda nak lemak. Tak mani ya. Nak gerak ke tak urun ni. Dia tidur. Tidur. Ya berani. Mata orang macam tebah, tak bangun. Orang semaji, tak bangun untuk tidur itu. Orang tengok nak untuk tidur itu. Lepas tidur pun, percangan kolah lah. Dia tak nak belak dia, tak belak. Tapi kolah tak apa, asal pas di tujuh orang. Mesti mana. Tidur. Boah, sudah macam maaf. Siap ke tinggi. Anak murid yang hadut di Kuala Lumpur. Hanya turut, orang tua yang kat rumah. Kalau yang bahang, orang pun bahang lah. Yang terkenal. Lagi tak mana, yang ni emang tak tahu. Ingat orang riah, orang yang kamu ratu. Ha? Lepas tu, anak murid yang ada di Kuala Lumpur, kaipang lagi di Kota Baru. Kata, hari ni Tok Buru ni, semaya ma'ak di masjid Kuala Lumpur. Hak Kuala Lumpur, kaipang lagi, anak murid di Kota Baru. Hari ni Tok Buru semaya ma'ak di masjid Kuala Lumpur. Jawab hak Kuala Lumpur. Dok, dok, dia sudah tidur. Dia ma'ak tak maya. Hak Kota Baru boleh. Dok, dia sudah tidur. Bangun-bangun. Orang bel, tak bangun. Cetebah, tak bangun. Semuanya maaf, tak bangun. Tengah-tengah duduk mengeruh. Dok, dia tahu. Semuanya maaf dia. Nung, di Kuala Lumpur. Saya sendiri yang tahu temu dengan Tuk Guru. Tuk Guru tahu tak. Wali padah. Abang dia tengok. Mak tak nampak, nampak tak madah. Sambil jangan kita buat hina pada orang yang ini. Namun orang kita buat hina tu, kena tahu wali padah. Tak tahu. Jangan buat hina. Jangan buat hina. Sambil jangan. Dia jumpa kita temu. Sebab kita temu, jangan buat hina dia. Nama kena Tok Wali Badar. Ha? Kita buat hina. Dan kita tak tahu dia. Dia di situ, hei, telah lah mana. Ha, habis dia tino, jangan buat hina buat kajate. Jangan buat ni nak buat kajate, udah, udah buat balik kot. Jangan nak tu. Kena Wali Badar. Dan nak akit tarah kajate. Nak buat tubuh-tubuh orang tu. Hari ni kita wayak ni layak dia habis ni kita ni sampai tu saya nak itu sikit tu ni mampu ha tu bangi ha mungkin ha mu tak kau bila dia tepat dia pehok pehok lalu seperti belakang hadap pe kane kiri atas bawah ada bangi pehok kane kiri, atas, bawah, dapet, belakang. Itu orang ni betul dia bagus. Ha? Tak boleh berhubung lah. Apa tu? Itu orang ni mungkin mahu tak kau bilang. Ha. Ha. Lekeng yang atas. Yang dengan dia, sedia mahalakkan, mahalakkan tiap-tiap muka. Dia menentukan dia kata mungkin dengan setengah badan arus tak mungkin. Ha, okay. Ha, sebagai kanak dia menentu. Katung dia nung, katung. Sampai payah bakurah ni. Katung, bukan katung dekat ni. Ha, orang panggil mahu tolak bagi mahanak ki. Mahanak ki, dia menentu. Ha,
akan sebagai kanok dan menentu. Yang saya kira-kira bertete iyo kanok dan menentu tu dengan talu ilmu. Entah apa. Tete yang talu ilmu mana? Kau tak tahu. Pada segala lah mana. Talu ilmu, talu ilmu dengan mungkin itu. Mungkin apa? Mungkin al-mutaqabilah. Mungkin ada belawai. Nah ni. Nah nami seperti mahandak pi. Dan menentukan sore kita. Dengan ado. Ado mana? Ialah we tidak ada. Ado. Ialah we tidak ada. Atau dengan tiada ada. Atau dengan ada. Itu dengan tiada ada. Tiada ada. Ialah we ada. Ya dawe aduh. Maha nakki dan netu ni atas sifat putih kita ada. Satu orang. Yang tentu satu orang tu. Atas sifat putih. Nah, tentu dengan ada. Patu tentu tu atas sifat putih. Si putih ni lawa hitam. Dia lain hitam. Ada. Ha? Malah bila eh. Kau jahat mana? Mana? Kau jahat penat. Kalau ayat itu malah bila. Paling ni minyak naik. Minyak mahal. Okay. Malah pun minyak. Ha? Dia buat minyak. Uyah apa yang nak? Lawa hitam. Ha? Lawa putih tu. Dan lainnya. Lawa dah hitam. Kau pun lain. Ha? Daripada perkara yang bukan putih. Ha? Daripada perkara. Dia sifatnya bukan putih. Ha? Akan lebih lalu daripada sifat ni adalah. Tak sifat hitam kita ni, lawa putih. Dan lainnya lain putih. Kau pula ada putih. Ha? Tak ada putih ke? Daripada sifat je bukan hitam. Ha? Sifat bukan hitam ke? Masa pula ke? Atau lainnya lain pada hitam. Putih. Ada lainnya, lainnya ada hitam. Kau pun ada hitam itu. Seperti merah, seperti kuning, atau merah. Orang ini. Menentu ke seorang itu dengan ada. Apa itu? Menentu itu. Atas sifat putih. Atas sifat hitam. Ada lainnya. Lepas itu menentu itu. Atas koda begiye. Sorang tani itu. Hanya tentu. Pada si kalau lagi dah tu. Atas koda begiye. Kau pun begiye. Siapa di penek? Genah. Sorang itu. Penek. Lawa apa? Lawa panji. Lawa tinggi. Itu lah. Panji. Kalau orang lawa panggil tinggi kan. Lawa panji. Lawa penek. So ya. Nak berpuluh tak boleh. Dan lainnya. Artinya, lain daripada bagai-bagainya tersebut itu. Lain daripada tiada, ada, tiada, putih, semua semua ni. Habis, kat tu. Kaitan ayat Allah, mahanakki itu, makna kan? Mana mahanakki itu, apa makna? Orang tua dulu, rajin je ayat. Ya goyak ni anak cucu dia tu pahing. Pasal kalau tak pahing perangai ni, etikot dia tak pemah. Pergi dengan tak tahu kan ni. Hak ni lah. Kadang-kadang ni, yang mari orang yang kat lain, pergi mudah-mudah je. Pasal dia pergi dengan tak kerti. Dia takut bimbing, takut tak kerti. Rajin, nak boleh tengok. Oh, rajin kalau dia orang dulu. Ya goyak satu. Tapi walaupun kita tak pahing lah. Nah. De makna mahandaki itu. Hak mahandaki tak ada. Ada nak mahandaki tak ada? Ada tak? Mahandaki tak ada tak? Ada tak? Aduh, nak tak ada. Ya dengan dia sedia mahandaki kerana mahandaki. Itu mahandaki itu. Apa makna mahandaki? De makna mahandaki itu. Menyahjoyi
Then singilan ada mana mengajar ni. Ada. Ale tikan wang ni apa? Mengajar ni. Ngapo? Ha? Ha singilan ha. Ngapo? Singilan. Singilan. Tanya wang ni ale wang ni singilan. Singilan. Sini wang ni singilan. Lah, sakit dia, sakit dia. Ha. Ha, dia tak sihat tanahnya itu. Mainnya hajo itu deh singal lain ada tata tata si deh singal lain ini luah paton ada pun luah Terengganu maka singal lah ha begitu hati kami atas singal lah ha sama juga oh bela itu ya nih bela itu bubung bubung itu dan singelan. Itu orang nama laki. Menyahjur je dan singelan. Iaitu lawe lalai. Iaitu lawe lalai. Iaitu menyahjur je. Menyahjur je dan singelan. Lawe lalai. Lawe lalai. Kau buat lalai, bukan lali, ya. Ayah macam awi ni, macam lalai. Kamu lali, lali lain. Lali itu dia punya. Mabuk terbakar, itu lali. Artinya, arti lalai itu sunyi Allah Ta'ala daripada mana ki. Itu orang panggil lalai. Sunyi Allah Ta'ala daripada mana ki. Memperbuat kesuatu dah benar muka ini. Itu kau panggil? Lalang. Tak ada kanak. Bila itu, bila lah Allah Ta'ala itu lalang. Pada memperbuat kemungkinan. Kalau lah gantung dan mati, tak ada lalang. Bila Tuhan itu lalang, dan ruang mungkin, maka jadi iyo. Ya satu mungkin. Jadi ke mana? Ya lalang. Jadi, maka jadi iyo agak mana jadi itu lalai. Bila lalai ya tak buat, bila tak buat jadi kalau tak ada buat agak mana? Misalnya itu tu, maka jadi iyo. Ini orang posa babiya, jangan macam tu. Posa babiya, ia jatuh kama dia daripada mana napi mana lalai itu pada mana napi. Tu kenapa kan? Posa babiya, maka sabak itu tiada jadi iyo kena begitu. Bukan mana jadi. Iyo mana kena mana maka tiada jadi iyo. Bila hal lalai dan daripada membuat kesuatu mungkin tiada jadi itu maka sabak itulah sabak lalai Allah maka membuat kesuatu mungkin itu tiada jadi iyo satu itu lain pula. Pada meniado kan dia akan muka. Ya, tak ada akan muka itu, tak ada lain. Tak mustahil ni. Ya, mustahil. Bila lah ia lalai, pada meniado akan muka, maka menasuk ia, maka tiada menasuk ia. Maknalah tu. Maka menasuk ia, maka tiada menasuk ia muka. Maka sahabat itulah tiada menasuk ia muka. Pasal tak ada daripada meniado. Jadi tak ada. Dia ketika tak satu dua benda. Pilih. Akhirnya dia ketika satu. Jawa. Ya, joli. Menjawa beci. Okay. Ini lawa minyak joli juga. Ini dua. Satu lalai. Lawa ya. Yang kedua ni beci. Lawa bagi. Menjawa joli. Menjawa joli. Dai maha nak itulah. Kata sedio maha nak Allah Taala. Dan jadi pada membentukkan bukan. Mak dai maha nak itulah dikato baginya bagi maha nak apa dinamo ke bagi maha nak taluk irada yang tanjizi kodai. Taluk irada yang tanjizi kodai. Dia lurus segala lagi. Hak dia tu ni. Dengan setengah-setengah, mungkin mutakabil.
mustahil lawe irob dah lawe pekahan dah kau ya itu lawe ketiada pekahan dah ya ni ibarat kan ketiada pekahan dah ketiada pekahan dah ya ni ibarat kan dia ditutup kan dia dicakap kan daripada setengahnya setengah dia ketiada pekahan dah ni ni ibarat dengan lalai lalai yang telah lalu tafsirnya lalai lepas tu dia tafsir lalai saknin dia mana artinya sunyi Allah Ta'ala daripada maha na'i telah dan dan setengah lagi dengan beci atas ada setengah yang diibarat kan dari persetengah yang lagi dengan itu beci yang beci ni pun orang panggil ketiada yang pecah nak juga beci itu mustahil. Apa siapa? Ini dia jali. Wajib. Ada sifat kanak. Dia tahu. Dan mustahil. Tidak ada sifat kanak. Kerana jikalau. Ada pada zatnya zat Allah Ta'ala. Salah satu daripada keduanya. Iaitu lalai. Kalau nak kedua. Lalai dan beci ni menunjuk pada salah satu. Salah satu dari keduanya lalai dan beci. Kau buat salah satu tu. Iaitu salah satu. Lalai atau beci. Lalai atau beci. Pada membuatkan apa-apa muka. Kata-kata ada pada kata salah satu. Ada beci ke ada lalai. Nah, saya tiada ta'aluk dengan dia dengan apa muka. Boleh kederak pun. Anak tak ada lalai. Pasal kita tak betul. Dan jika Allah tiada takluk terderak dengan dia, dengan apa-apa mungkin. Nah, saya tiada ada, iya, apa-apa mungkin tak ada. Bila tak ada, maka tiada ada alam ini. Pasal alam ini setengah orang mungkin. Haidah. Maka tiada ada alam ini, kerana alam ini setengah orang mungkin. Inilah, kata kerana jika Allah ini, dalih iradah. Dan istihalah lawe, ini lawe iroda, mesti lawe. Yang ke sebelah samok itu sifat makni, bukan samek, jangan. Samek itu nama Tuhan. Samok, semua kita, semua kita kapok-kapok lah. Itu samek, basah, lain. Samok basah, bukan basah, basah-basah tu abu kereta tu bung tu, bukan sifat Tuhan itu, lain. Pelek dia tu. Nah, tapi hati dia nak basah tu juga. Tapi sebut lidah dia basah. Tak itu kan? Orang panggil tekak tak salah. Tak itu kan? Cakap pe tu salah. Tak itu kan? Kesebelah sebelah sama. Sam'ung. Artinya sama pendengar Allah Ta'ala. Iaitu pendengar Allah Ta'ala. Atau sama ni. Sifat yang sedia adanya pada zatnya zat Allah. Ya dengan dia. Dengan sifat sama. Sedia mendengar Allah Ta'ala. Akan tiap-tiap kala ya sedia ada. Kalau ada dia tu sedia lagi dah. No. Seperti zat Allah. Dan sifat-sifat Allah. Bukan sedia ada. Seperti zat Allah. Dan sifat-sifat Allah. Tu tengah dengar tu. Sedia kala lagi dah. Ini sifat pendengar dia. Ha. Dan dengan dia dengan sifat pendengar juga dengan sifat sama juga baharu mendengarkan segala bare yang baharu ada nyonya bare kau buat bagai apa kau ada seperti arok dan jirai seperti arok dan jirai dan mendengarnya Allah akan dua macam itu sana mendengar Allah ada tiap bagian sedia ada dan mendengar Allah dengan dia baharu mendengarkan segala barang yang baru ada ini baru baru dengar segala barang yang baru ada dia sedia dengar sedia apa sedia dengar barang yang sedia ada. Ada dua macam. Ialah makna. Jadi ibarat daripadanya makna.
di dalam kitab kita yang panjang-panjang dan kita yang besar-besar. Di mana ditutup, dicakap dengan kata mereka itu ulama, bertakluk itu sifat sebagai takluk intisar. Ya, bertakluk itu sifat, sifat samuk ni sebagai takluk intisar, bertakluk dengan maujudah, dengan perkara-perkara yang ada. Maujud pada kori, pada luar mata kepala ni. Pada ada ni. Maknanya, iaitulah mendengar Allah Ta'ala agar tiada barik yang ada. Kalau barik itu sedia, ini dengar sedia lagi. Kalau barik itu baru, ini dengar itu baru. Pasal dengar itu tak lalu. Ada baru, ada sedia lah. Ada bersifat pendengar itu sedia. Mendengar tu, lalu berdengar. Pada jika ada baris. Pada jika ada baris. Sama ada maujud itu kodi. Sama ada maujud ada tu kodi. Tahu hadis. Jika ada. Maka baru putuh. Takluknya takluk sama. Kepada benda tu. Pada baris tu. Baru putuh. Dengan hile adonya bagi. Dia bagi itu tak ada. Tak lalu. Dan sama ada maudu itu. Kalau ada zak-zak. Zak-zak. Seperti zak Allah. Dia zak makhluk. Zak-zak. Seperti zak Allah. Zak makhluk. Zak Allah. Kau dengar. Kau dengar. Kau dengar. Zat makhluk baru. Dan sifat-sifat makna yang maujudah hayat ado. Pada kori. Sifat-sifat makna yang maujudah yang ada pada kori. Sifat makna ada dua. Ada kodimah, hayat kodim. Ada harisah, hayat baru. Sifat mani kode, sifat mani Allah. Itulah. Sifat mani yang baru, sifat mani bagi perkara yang baru. Daya itu sifat-sifat mani yang maujudah pada kori, yang ada pada luar mata kepala. Suara-suara. Suara-suara itu tidak ada. Suara itu mana pun arak. Yang berdiri di hawa, di udang. Aradun, ya kumu bil hawa. Kita tahu dah no kata suara tu ada. Tahu dah no kata suara tu. Tahu dah no. Tahu dengan apa benda kata suara tu ada. Tahu dengan apa? Dia panggil idrak dengan gopo. Suara-suara idrak dengan apa? Dengan telinga. Sama-sama tekan telinga ada, sifat peringat tak ada telinga, dengar. Tapi orang kita panggil, dengar-dengar telinga. Orang panggil kecek pun, kecek majak. Boleh dia bukan dengar-dengar telinga, dengar sifat peringat ada di telinga. Tapi dia kata, dengar-dengar telinga, anak pun lah. Orang tak tahu lah majak. Sebab dia cukup rambut, cukup-cukup palo. Cukup palo. Maka dengar, tak ada berdaya. Tak ada. Ada cukup palo, tak belakang apa yang? Ha? Habis tu, kita mula nak suruh cukup palo sama, belakang habis palo. Mana kita, ha? Mencukup palo ku, ha? Ada mencukup palo saya, ha? Bola ni hari jemaah ni. Pada masa tu, kita cukup tiba-tiba tak ada belakang. Tak ada orang panggil cukup kok. Ha, cukup rambut. Ada orang panggil, cakap tu salah kan tu? Salah ke tak salah, ha? Ha? Salah ke tak salah? Ha? Ha? Tak salah. Tak salah. Bukan salah, tak salah. Lepas tu, tahu dana kata, tak cukup palu. Tahu dana, kata tak cukup palu. Tahu dana. Tali tak dana. Kali cukup palu, belakang. Orang panggil, cukup rambut, duduk tak palu. Jadi rambut tu dekat dengan palu. Orang cukup palu.
Waktu siapa sifat pendengar itu duduk dengar bijak ngatu ni mu. Maka dengar ngatu ni baru muncul. Kamu ngatu apa lagi? Ni memang lupa lah Allah kejek ni. Tapi di Quran ni ada hakikat, ada majah. Pasal Quran ni balaghah. Kalau hakikat berlaku gitu ni tak ada balaghah Quran. Ada satu budak dia tanya saya, "Hakanu ada di Quran ha tu? Tak jadi ayat mukamah berlaku. Apa ada ayat mutasabihah?" Ini jawab dia ni kalau lah ayat mukamah berlaku kan? Tak balaghah lah Quran ni, apa ada balaghah. Tapi dia ada majah tu. Ha itu kan. Tak ada. Sebab payah mana Quran ni. Kalau makan betul, ayak lalu dah. Kalau makan betul, tersilap tu. Ha? Di ayak mutah sahabiah, makan betul-betul. Tak pelagun ni. Laisa kami syak, tak pelagun nak ni. Lekak lalu. Ha? Pas alul, apa? Pas alul Korea. Pulak dia kata, pas alul Korea. Maka tanyalah oleh mereka kapal. Gitu dah. Ada orang dekat yang ada. Amun tak amun tak ingat dok. Ada ada. Pasal alu. Apa? Dak po dak dak. Mun dak pro en. Ya mudah mun. Ha? Ada ke dak? Ha? Ada. Ha ada ada. Kada salah mun salah dengan ni. Ha. Pas alu kori. Maka tanyalah oleh mereka kapal. Boleh tanya ke kapal? Kapung mulut kan? Sambil tu, lepas tu dia gana dia mau nak pakai betul-betul gitu kan? Cuba tanya dia lah mana, kalau dia pakai betul-betul kan? Dia kalau pakai betul-betul, dia. Dia. Nak pakai betul-betul untuk ayak dia. Ha? Bapa? Orang bukan lembut ni. Orang. Eh, ha itu kan? Betul-betul gitu. Ha? Mereka tanya lah orang ke kapung. Boleh tanya ke kapung? Kapung mulut kan? Mulut apa? Ni ayat Quran ada balaghah. Ada balaghah. Mana? Tanya oleh kamu ada ahli kapung. Bukan tanya kapung. Pasal kapung tak boleh menyawak. Boleh jawab. Tak ada yang? Oh, balaghah Quran. Sambil kalau orang mengaji ilmu balaghah baca Quran, ya mana? Tak sebab kita tak pandai ni. Baca-baca tak tahu tak nama. Oleh panggil ke mana saya tak ada. Ya tak ada sifat manusia lelaki. Baca-baca. Begitu. Ni. Ya, siapa ngak kata tua. Pak Yatek tua. Bini pun tua. Tak gitu. Tak ada ke bini. Tak ada masa nama. Tak gitu lah. Kalau sama-sama tua. Gila lah. Hai tak ayah. Ha? Itu tak. Ha? Maka tak ada alam ini. Sila, apa ini? Apa? Ha? Apa ini? Ha? Kerana jika Allah ada pada zat Allah, tak ada salah satu pada keduanya, iaitu salah satu lain ada peci, pada buat apa mungkin, nak cerita tak takluk dengan mungkin, boleh ke dalam. Dan jika Allah tidak takluk, kedalam dengan mungkin, nak cerita tak ada, ia apa-apa mungkin. Bila tak ada, maka tak ada alam ini. Pasal alam yang murkin. Inilah kata kerana jika alam ini. Dali irada, da isti'al halal. Lepas dah je. Suara. Dan iaitu sifat-sifat makna yang menjudah tu suara-suara. Suara-suara. Suara yang oleh Allah yang berdiri di hawa, di udara. Ya, di udara. Suara. Dan warna-warna. Selalu warna-warna. Dan lainnya, lalu suara dia warna. Kau pernah misal. Sampai panas. Dia sejuk. Itu apa panggil? Sifat-sifat makan ni. Ya abdo pada kori. Lepas tu suara, nak tahu tak ada dia, dia dapat ke dia. Dengan sifat berdengar. Dengan telinga. Dengan telinga. Warna pula. Dia dapat dia, dengar. Dengan kau warna. Dengan sifat melihat yang ada di mata kita ataupun dengan mata kata nak apa kata dengan mata apa tak apa ada apa nak tahu wajah sebab di panas nak tahu kata panas ni ada tu lah mana ni panas nak tahu tu panas tu ada nak tahu mana
rasa tu manis. Masih pedas. Mung ni panas. Ah, kena sedau dan tepuk. Rang panas dia. Dia sejauh, dia banyak. Kalau dia benda ada ni. Ingat, kalau benda hak baru ni, benda ada apa? Benda yang dapat ke dia, yang salah satu pada pecedut yang lima. Tak boleh macam ada. Benda didapat ke dia, digeti ke dia tu, dengan salah satu dahulu apa jadinya yang lima. Dengan pelihat, mata. Daripada dengar, telinga. Ha? Pecium, hidup. Ha, lepas tu, apa pekecap di lidah. Ha. Dan, tak boleh. Pasal tu, lepas tu tepuk. Ha. Nak tahu licin, kasar, tepuk. Nanti. Ha. Atah kaum yang menyabikkan, mendengarkan, mauju ia buka suara. Ini kembali pada urno dan urno dan lain-lain ini pun saya dengar juga. Ha. Kata saya dengar urno dan lain-lain ini. Soal apa nak? Soal itu. Urno dan lain-lain saya dengar ini. Atah kaum yang menyabikkan, mendengarkan, mauju mendengar oleh Allah Ta'ala atau kau yang ada ia buka suara, iaitu kau yang muktamad. Kita kena begitu ni. Adapun kau yang mengatakan saya dengar suara je, lain pada suara saya tak dengar, itu tak boleh buka. Jangan buka walaupun ada kau punya buka, tak boleh buka. Tak boleh buka hati kau yang ingat mulai ada hati hak sini ni. Ha, tapi tak boleh buka dengan ni. Cuma nya kita begainya benda ada tenya sama ada suara atau tidak ada suara, asal ke benda tak ada tenya ni pa tak mesti dengar kan dengar mana ing kisah mana tenya tu kalau tu tapi dengan cepat peringat gitu kan patu kaki Allah nama wallah alam sesuatu yang itu saya kata korek kan tak ada salah sesuatu ni tapi hati kau ni. Pasal pendengar tu ni dengan pendengar kita tak sama. Hak kita kok kurang ni pendengar kita. Kalau tak ada suruh, tak dengar. Kalau suruh ada jauh, tak dengar juga. Kalau dekat, suruh ada dekat, dengar. Ha? Tak dengar juga. Kan dah tulis. Tak ada orang jauh, sedih. Tak dengar juga. Oh, ni orang atas kita ni, habis-habis kurang. Tapi tu dia rasa kena ibas situ. Aduh. Dia. Ni nak ayat sifat manusia. Dia pakai sifat iblis. Dia rasa kena ibas situ. Tak ada kan? Hak kita banyak rasa. Rasa lebih. Rasa jangok. Rasa comi. Rasa muda. Padahal tu dia tu tua. Hak rasa. Rasa alam. Tak ada kan? Padahal tu dia tu jahit. Tak tahu tak bernama. Tak ada kan? Rasa kayu, padahal dia sesing pun tak ada lelaki tu. Sampai tu, hak rasa ni, rasa tu orang kita tu sedap dengan rasa ni. Ha, sedap dengan angin-angin. Ah, kalau berkaya sedap. Ah, kalau berkaya sedap. Banyak, sedap. Rasa. Hak berat lagi apa? Rasa kata masuk surga. Masuk surga sedap. Padahal awak mahu lah baik. Ingat rasa ni tak lagi. Tak lagi. Dengan angin-angin. Tapi, kayu nak angin ni sedar, tak sakit kepala. Sampai kedua tanya tu, hak sedar kali tak dimiu ni kau, hak sedar kali. Ha? Angan. Hak ni hak sedar kali. Tak ada. Haa, tak sakit kepala pun. Tak ada, dia kena belah pun. Tapi kalau nak bini nak kahwin, lebih pada satu ni ni. Kena kahwin hak angan-angan tu, dia tak kelahi. Tak lagi siang tu. Hanya angin, hanya sedap tu. Tak ada sakit kepala apa. Kain baju tak nak beli. Ni, saya yang sedap ni. Sedap. Atas kau yang menyabit ke mendengar ke mauju, ia berkesuara. Itu kamu utama. Dan yang itu mendengar ke mauju. Mendengar perkara yang ada. Ah, ia bukan suara tu.
Dan yang itu, ni orang yang kata kita ngajak imun orang yang ada istana. Jawaban amal yuko. Ikannya kena kena mawogi kata itu lain pula. Ah, itu. Oh, pasal itu tak hebat. Dengar kan kau tak ada suara. Itu soalan dia. Dengar kan kau tak ada suara. Nak ke? Dengar kan tak ada suara. Oh, ini. Dan yang itu mendengarkan yang mewujudkan ada yang bukan suara ni tiada hari kita sehari ni lah kita tak hari hari itu lah itu tak tinggal hari apa dia hari-hari ni nah pelat nah pelat tiada hari lah tiada pelat nah tu nah pasal apa kerana makna mendengar di sini ni pada mendengar kan kerana makna mendengar di sini nyata oleh masmu'ah nyata oleh kalau jadi dengar ada ha bagi zatnya zat Allah taala ada zat Allah taala nyata oleh masmu'ah oleh kalau hak dia dengar selalu kalau hak dia dengar ada. Nyata lebih bagi zat Allah Ta'ala. Nyata-nyata ikut jalan pendengarnya, pendengar Allah. Sama ada benda dengar tu, benda ada suara atau benda tak ada suara. Bapa, nyata asalkan benda itu. Jangan nyata itu. Mana nyata? Nyata kita ni, pendengar. Mungkin makna-makna mendengar di sini. Bahawa sana ada bagi masmu'ah itu, benda yang didengar itu bunyi, suara ada. Lalu maka didengar ke bunyi itu, dengar bunyi itu ada tak? Kali kau ada kata tu, terus kita tunggu. Tunggu apa tamu ni? Mustahil awenya arti awe pendengar, yaitu tiada apa dengar. Ia lazim daripada no, daripada tiada pendengar ni tuli. Bila tak ada sifat pendengar, tuli lalu. Bukan kata tak dengar tu tuli dah. Bila tak dengar tak tuli dah. Hak kita segera mainlah tu kan. Bila tak dengar tak tuli dah. Hak tak ada sifat pendengar tu tuli. Hak tak dengar tu bukan tuli. Semua orang tidur kan. Orang nak kecek, dia nak bergurau kerok, kerok kecek, dia dengar lah. Ada orang yang tuli lah. Dah cepat yang tuli. Orang tak kata tuli. Masalah sifat pendengar dia tak ada. Cuma dia tak dengar tu, dia tidur. Boleh jaga cakap, dia dengar. Ada yang panggil pergi tuli. Tak ada. Tuli-tuli ni. Tak ada sifat pendengar untuk main tuli. Ya lazim daripada ni, daripada pendengar ni, tuli, tuli, tuli. Sampai tu lah. Orang tidur, orang tak panggil orang tuli. Orang tuli ni, orang tak ada sifat mendengar titi lingon dia tu. Walaupun tak tidur, orang panggil tulik. Gitu ya? Dan iaitu tuli ni, kekurangan. Sifat kurang ni, tuli-tuli ni. Tak ada kan? Mata nampak. Tapi lingon tak dengar. Kurang dah tu. Kurang lah. Kurang. Di mana sio lagi kurik. Kalau sifat tuli. Pada tohen kat tak ada rasa. Kalau ada sifat tuli di tohen ni. Membawa pada tohen tu lemuh. Lemuh lah. Lemuh ke alam. Kalau ada sifat tuli di tohen tu. Membawa tohen tu lemuh. Tak boleh buat. Semua tak boleh buat. Lemuh pada alam mana. Cuba ya. Lemuh pada alam mana. Lemuh apa tu yang gagah. Lemah ke mana? Tengok dia tuli dekat gak. Tuan tuli. Hai, pikul dia sepatai pergi perang. Tak ada. Pak kita dia tak nak tuli. Ais timur tak ada bawa. Apa dia tuli? Bini pak. Pak kita tak nak tuli, saya tak habuk tak ada. Gitu tak? Lepas tu, kalau tuan tuli je dah. Membuat orang lemah-lemah kat dalam mana. Cuba wayang, lemah kat dalam mana.
tidak cuma ni. Ayah mahu tidak ada demo lah, saya tak teman. Dia nak lah mana lah, payah dia sepenuhnya lah. Ni, ni, gini, ni, ya. Tuli-tuli ni, sifat kekuring ni, tak ada. Sifat kekuring ni. Bila sifat kekuring ni, duduk di tu ni. Gitu lah. Duduk di tu ni, duduk di tu ni. Patuh hea tu, lemah. Nak buat sifat tuli duduk dia. Nak buat tak boleh sifat tuli duduk dia tu lemah. Pati sifat tuli duduk dia, nak buat tak boleh dah. Pernah walangi rumah ni. Tengok lagi. Apa lagi? Sifat tuli duduk dia, nak buat tak boleh dah. Pernah walangi rumah ni. Baham lalu. Sepuluh satu urih, satu urih ada. Tahayyeh kena dia. Nak ke tangi itu nak buat tak boleh. Nak buat tahayyeh di tubuh dia. Tak boleh buat. Tangi itu. Lepas tu saya kata, aku esok. Aku nak buat kapok untuk buat kayu di bukit. Ya, baham. Baham nak buat kapok. Nak kita buat kayu di bukit. Tahayyeh duduk di tubuh. Nak tangi tak orang nak akik. Nak tahu supaya ini baham. Baham tak? Kamu dah percaya lagi lah tu. Hanu tak buat lagi. Hanu. Lemah lagi. Tak ini, tak kurang eh. Tak ini, tak dihaya, tak kurang di tubuh. Nak buat tak boleh dah, nak buat tangan. Pandai berbajak ni tepi kayu. Berat apa tu nak buat kayu lagi. Tengok lagi. Pandai lagi, nampak lagi. Ini lah yang tu, ada tuli dia ni. Tu tuli tu kurang ni. Lepas tu tak nak buat cepat tuli tu di dia tu tak boleh dah. Pandai buat lagi orang main. Tak lagi. Ni mau apa tu lemah. Dari satu, tak ada sifat tuli tu tu main. Tak mula. Ha? Ha, tu satu jalan. Kalau tu saya kata boleh, satu jalan. Ya, okay. Ha, tu jangan nak jadi kirak kata. Sifat pendengar tu tu main. Ha, dah dah. Hanya tu saya kata boleh, satu jalan. Ha, gitu. Ha. Ha, dia yang itu tuli ke kurang ni. Ha. Pasal apa? Ha? Ha, saya wajib sifat-sifat sama dalam satu ni. Kerana jikalau tulinya ya Allah. Pada orang tanya tuli. Nah saya ada padanya pada Allah. Kau kurang ni? Kurang. Ha, bila tuli. Ha. Ha, dan iaitu ada pada Allah Ta'ala kau kurang ni. Mustahil. Dan iaitu ada pada Allah Ta'ala kau kurang ni. Mustahil. Pasal apa mustahil? Kerana lazim daripada ni. Daripada ado pada Allah kekurangan itu ternapi suatu daripada dirinya daripada zat-zat Allah itu ternapi suatu dari sifat kesepenuhi ternapi suatu dari sifat kesepenuhi itu ternapi daripada diri Allah tak sifat sepenuhi itu kenapa? Kenapa itu sifat sama? Tak ada di itu sifat sama sifat sepenuhi pasti tak ada di itu. Ha, sampai itulah. Tak boleh ada kekurangan itu. Ha, tu. Dan bari hipong pula. Atas ada ternapi. Dan bari hipong dua yang balawin ni. Di tu. Yang itu dua balawin ni. Sepenuh dan tidak sepenuh. Ha, itu yang. Ha, jadi. Ha, tu. Apa? Sepenuh. Lepas tu bila ada sifat tu tak sepenuh. Ha, jadi sepenuh dia tak sepenuh pada. Jadi hipong. Dan yang itu ternapi suatu sifat semua ibadah tu ni dia beri pun dua balawan ni mustahil. Inilah katakan dia kalam dalil sama. Kalau dia dalil sama. Ha, kalau dia dalil pun dalil akli. Yang kedua belah bahasa, bahasa pakai bahasa. Ha, yang dua bahasa. Artinya bahasa balaha Allah Taala. Yang itu kelihatan ni sifat yang sedia ada ni pada zat-zat Allah. Ya dengan dia lah. Dengan sifat pihak ni. Sifat basuk ni. Sedia malahak. Okay? Tiap tak pada yang sedia ada. Bagi sedia tu tengok-tengok. Sedia lagi lah. Dan dengan dia. Dengan sifat basuk sifat pihak ni. Baharu nampak. Ni yang ni baharu nampak. Baharu nampak, baharu nyata. Bagi-bagi Allah, ia tak ada yang baharu ada, nyata bagi. Dia nampak, dia nyata, dua macam itu. Baginya bagi Allah. Nampak dia nyata, dengan dia yang pelihara. Itulah dikatakan taluk inkisah. Bagi ini sifat-sifat basah. Nama taluk inkisah,
bagi ini sifat-sifat basah. Tak ada. Dengan maujudah. Kalau hak ada. Sama ada suara atau ada suara. Sebagai taluk dan jizi. Luluh lalu lah. Tengok anda yang kaya dia, yang melihat zat dia, sifat-sifat dia. Itu tanjizi kodin. Kalau yang melihat benda-benda yang baru ni, benda zat-zat hadir, kalau melihat tanjizi yang deh. Tapi dua-dua tu, orang panggil taluk tanjizi. Taluk tanjizi mana? Jadi isyarat kepada taluk tanjizi ni, dengan kata hamun. Pada Mekah ni. Katanya tu. Pada ketika adanya. Melihatlah. Melihat tu. Pada ketika adanya. Ada barik ni. Sama ada maujud itu. Tidak sedia. Tahu ada. Tahu hadis. Maka putus tangan lu. Maka putus tangan lu basah. Dengan hilang ada mungkinan. Tidak ada mungkin. Tak ada. Dan sama ada maujud itu. Kalau ada zat-zat. Dan sifat-sifat ma'ani. Ya maujud dah yang ada pada khori. Mustahil lawainu. Lawai basah. Ya tu buta. Pasal apa? Kerana bahawasanya buta ni kekurangi. Dan tiap-tiap kekurangi itu. Mustahil Allah Ta'ala. Pasal apa? Kerana menafinya kekurangi itu. Akal ketuhanan. Akal makna ketuhanan. Akal ketuhanan, akal makna ketuhanan. Kau faham ketuhanan? Iaitu terkaya Allah Ta'ala. Tapi dia tak bagian lain. Dia berkanak semua bagian lain itu kepada Allah Ta'ala. Bila lah kurega oleh panggilnya. Nabi akal makna ketuhanan. Inilah dalil basah. Dan lagi permen Allah Ta'ala. Ini dalil nakli. Wahuwa sami'ul basir. Artinya, dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat pendengar. Tuhan yang amat pendengar. Kau buat yang ini. Tuhan yang bersifat dengan sifat pendengar. Lagi amat melihat. Lagi amat melihat. Lagi Tuhan yang bersifat. Bukan amat ampunya. Tuhan yang ampunya pendengar. Itu bukan amat dah. Tuhan. Yang ampunya pendengar. Apa nak Tuhan ampunya pendengar? Mana Tuhan yang bersifat sifat pendengar. Ataupun Tuhan yang ada padanya sifat pendengar. Lagi ampunya pelihar. Lagi Tuhan yang bersifat sifat pelihar. Atau Tuhan yang ada padanya sifat pelihar. Itu anak Al-Fasih. Itu keedah dia. Mu'tazilah dah. Dia tak samin dengan zat. Fasih dengan zat. Itu Mu'tazilah. Yang ni macam tu. Dia tak ada sifat makna. Yang ni. Hari tu saya pergi di Indonesia. Saya pergi di Indonesia tu boleh faham dari ustaz tu ngajar. Saya bagi kita ada bersamin. Dan saya pergi kita ada bersamin. Saya suka ngaji. Kalau ustaz ngajar dia suka ngaji. Saya pergi kita ada bersamin. Ya, pasti dia baca kita ada bersamin. Dia baca sikit je kita ada bersamin. Semalih tak dapat. Ya subah. Subah kok lah. Ya ambil denan dia kata ni. Kita duduk bersama saja baca. Padahal ya subah tu bukan dalam ni dah lain. Subah-subah ni ikut Mu'tazilah. Pas saya kata ustaz. Mu'tazilah tu. Lah tu. Kata ni. Doa ni. Mu'tazilah tak boleh kibat tu. Kita tengok je tak. Ya baca sikit je. Hari tua tak ada nyanda sebab ayah ni. Hari tua tak nampak wudu. Ya tanilah ya tabar. Tak ada dah tua-tua lah ni kata hak ngajar-ngajar tu. Jadi hak baru-baru saja. Nampak mustin juga tua tu. Di Aceh saja ni. Jadi hari ni. Jadi tak ada. Ya macam tu sama juga ni apa tapi ni mati tu. Ni heret kalau hak yang ngaji tak ada ke kita. Kalau ke kita tak baca tak boleh hak ngawi tak ada sebab sini ya jari ada jari tak ni. Ya boleh rumen. Ai tak boleh kata. Tak payah tidur usin. Dia sana, dia nyala dia menjek. Dia kata, mana? Nyanyu lah. Yang ketiga belah kanan. Artinya kanan pekatuh Allah Ta'ala.
Ya itu kalam ni sifat yang sedia ada ni kan. Mana sifat yang ada sebab tu? Yang ni sifat yang sedia ada sebab dia sifat yang sedia ada nu ada sifat. Pada zatnya zat Allah. Sifat ni ni yang tiada berharah dan tiada basuhan tu. Harah tak ada, sama ada tak. Tu. Nama sifat tu ni. Bila ada sifat ni, Tuhan tu tak perlu, tak bisu. Ni, tak perlu, tak bisu. Ya, hak bisu-bisu tu tak ada sifat ni. Baru orang dia bisu. Bukan kata tak boleh cakap. Bukan kata tak cakap, tak cakap tak tu. Orang lu, orang ni tak cakap. Tapi sifat tu tak ada. Kalau hak baru kita, hak baru kita ni panggil. Tak tahu tak suruh nak. Sifat kata anak bin Allah. Ada di anak lidah kita. Ada di anak lidah. Itu. Hukum. Suruh tak ada. Dengan sahabat ada sifat kata di anak lidah kita tu. Kita boleh kata. Dia lagi lah. Kita ni bukan bisu. Bukan bisu. Walaupun tak kata. Beza kananya. Sifat kata tu. Dengan sifat kata di kita. Bezalah. Bezalah. Bezanya. Sifat kata, sifat kalam duduk di Tuhan itu, orang panggil sifat bukan Arab. Tak saya duduk di zat yang tidak bertepat. Zat yang bukan jilat. Duduk di zat Tuhan. Ada pun sifat kata duduk di kita ni, orang panggil, iaitu Arab. Arab. Tak saya duduk di anak lidah. Duduk di jilat. Orang panggil Arab. Itu biasa dia. Orang panggil Arab. Pasal Arab-Arab ni, kode yang kebaru. Lagu Al-Aradu, la yakunu ilaha bisan. Arab tak ada ada, malaikat dia baru. Pasal ayat ada ubah. Ada apa? Tak ada. Arab ubah lah. Dia tak pernah ubah ni, baru lah. Baru lah. Baru. Baru. Itu bezor dia. Bezor. Tiada bahuruf yang dia baru dan tiada bahuruf. Artinya arti tiada bahuruf tiada suara tu mana kan bukalah itu sifat bukalah itu sifat sifat kalam sifat kata ni daripada jenis huruf apa daripada bahasa pesen huruf bukan okay. Jenis apa bukan apa tak nak ada huruf bukan okay, jenis huruf itu sifat dari Tuhan ibe sifat-sifat kata dia di anak lidah kita. Begini jenis huruf tu. Tak ada huruf kali tu. Sifat dia di anak lidah. Ini. Itulah hak nak berkata. Tapi bezanya, hak kita lebih banyak arak. Hak tu, sifat bukan arak. Hak kita baru, hak tu itu bukan baru. Dan bukan daripada jenis suara apa bukan. Dan itu, maka bukannya itu sifat. Sifat kata. Maka bukannya itu sifat. Sifat kata ni, perkataan lafzi itu bukan. Bagaimana? Bukan perkataan lafzi. Hal apa, pisan apa itu bukan. Apa? Apa perkataan lafzi? Yang ni arah yang berdiri pada hawa angin bawa dia. Angin. Itu perkataan ini, iaitu arah yang berdiri pada hawa. Sebab itu, Zaidun. Zaidun itu, yang perkataan itu, dalam lafzi. Lepas itu, angin bawa itu, dia tumbuk pada rumah. Tumbuk pada rumah. Ya kalau tak ada rumah, dia tak bunyi. Pasal apa? Kalau benda tu tak ada rumah, angin tak boleh masuk, tak bunyi. Kena ada berunga, angin boleh masuk. Baru ia bunyi. Cuba tengok. Buahnya. Saya muda tu. Cuba kocok, bunyi tak? Kocok bunyi tak? Pasal apa? Angin tak boleh masuk. Ya kemah. Nanti orang muda, sepung anak lara. Dia tak bunyi. Tapi botua tu yang bunyi lah. Apa? Ya angin boleh masuk. Kocok kena. Bunyi tak? Semua orang muda, orang muda tua. Yang itu layak. Yang itu layak juga. Bunyi itu muda tua. Apa yang layak?
Lelur ayah ni. Pasar. Tengah hari kan. Buat sebelah. Kalau ayah gulik kan. Setelah tak tanya nak berhenti. Lepas tu nak. Ayah kena. Angin boleh masuk. Pasal apa? Pasal ayah duduk di angin. Pasal tu lah. Bila angin pergi ikut kelima kita. Angin teringat. Kalau angin tak bawa kita, tak teringat. Angin. Aduh, orang panggil suara. Orang ni katanya lah pasti. Ya ta'arab, ya badiri, badahwa. Dia bukan pula sifat kata ni. Daripada perkataan NFC, apa kata ni, hadup. Dalam hati. Kalau kita hadis nafsi mungkin. Dia tiada pula daripada perkataan ni, nafsi. Kamu sahabatnya hadis tu nafsi. Hadis tu bercakap dalam hati, dalam diri. Ini bukan. Orang panggil tuturnya hati. Tuturnya hati. Masalah kita tu nak pergi berjumpa dengan satu-satu orang. Kita nak berjumpa dengan satu-satu orang tu. Benar kita nak cakap dengan orang tu. Ada siap dalam hati kita. Aku nak cakap ni. Lagi ni, gini, gini, begini. Itu orang panggil hadis nafsi. Cakap pi dalam hati. Cakap pi dalam hati. Kamu dia, kali hak sifat kata ni, hak tu pembuka juga. Kalau hak tu ni, orang panggil nafsan. Nafsi dan nafsan. Nak beza dengan nafsi, hak kali duduk di tu ni. Sebab ada di tu. Kali nafsi. Hak dia orang panggil nafsan. Buah lisa gitu, beza orang tu. Kalau kata hadis nafsi, hak tu ni yang ni. Ambil kadang-kadang, orang ia kena aktirak. Dia tu ambil di mana tu. Kala nafsan ni, kala nafsi. Hak tu kala nafsi je lah tu. Ada. Itu, tu ambil pada tu gurunya. Ya tu kena tambah, ya tambah alih nafsan ni. Tambah alih sebagai apa? Nak beza dia antara nafsi dengan nafsan ni. Tapi hak tu ni orang panggil nafsan ni. Hak tu yang nak kata gini-gini tu. Kalau hak kita orang panggil hadis tu nafsi. Cakap pada hati. Hak kita nak tadi nak kecek dengan lima tu. Nak pergi tu tadi nak kata gini-gini. Gitu lah. Sebenarnya tak ayah ni. Baru boleh gini. Lepas tu gini muda pula. Lepas tu mula nak pergi tidur tu. Tengah hari tu tu tak ayah siap dah nak kecek dengan bini dah. Gitu lah. Amat dah kaget aku nak kecek. Gini. Dah tak kecek lagi, hak cadre tu. Banyak tak yang cadre tu nak? Banyak lah. Banyak. Ada orang ni, hadis tu nafsi. Sifat kata ni pun bukan hak tu. Tak, bukan hak tu. Kerana bahawasanya, kata nafsi ni. Daripada umrah tibariyah. Kamu umrah tibariyah. Bukan kau ada di luar hati tu. Tak, benar tak ada hati. Hak mana kita dah kira dah anun orang ni. Koyali lah ni. Dia orang yang amanat di mana. Tu. Dan tiada tadulu. Dan tiada terkamadian. Itu sifat kata. Artinya tiada tadulu dan terkamadian. Tiada ada sifat kan dia ke sifat kanan tu. Tengah nak berkata tu. Tengah dulu. Dan kamadian. Tak ada. Tak ada duduk liat tu, itu kalam lafzi. Cuba kru'il. Tak ada duduk liat. Sebab kata doktor yang tidak. Dulu tak ada beliau kata tak. Kerana bahawasanya. Sebab kalam ni. Sebab yang satu jua. Sebab yang satu saja. Tak ada bila tak. Bahkan tiada bakal aku weh. Sifat itu, sifat kalam tu dengan satu kelakuan daripada salah kau keluar kalam tu. Tak juga. Dan kalau bukan kalam dengan mana perkataan kalam tu dengan mana perkataan yang kalam lafzi itu ada kelakuan. Lah anu, misalnya ada kelakuan, misalnya mimpi, mungkin saya macam misalnya kenapa? Seperti keadaannya. Kalam tak ni. Daripada bahasa Arab. Itu okey. Nanti kau panggil kelakuan. Itu kalai lafzi. Kalai dengan perkataan.
daripada bahasa Arab dia pernah ni kahor dan nantinya dengan itu kali dia dapat kata ni bukan kali hada dituhin bukan kali nafsi dan bukan kali ismi hada dituhin kali hada dituhin itu bukan bahasa Arab bukan kahor bukan dia. Dan yang itu sifat kalam ni sifat yang dengan dia dengan sifat ni nah berkata-kata Allah Taala dan bertutur Allah Taala akan perkata ni yang menunjuk atas perkara yang wajib artinya menunjuk yang boleh mengerti yang mendengar orang yang mendengarnya mendengar kata eh ni akan perkara yang wajib. Yang ketiga itu, perkara yang wajib. Dan perkara yang mustahil. Yang ketiga. Dan perkara yang haram. Yang ketiga. Jadi ketiga. Maka bukanlah sifat kalamnya itu diri berkata-kata. Dan bertitah-titah. Bukan diri berkata-kata. Diri bertitahnya Allah. Diri berkatanya Allah. Yang iyalah berkata-kata. Diri berkata-kata. Dia bertitah ni. Hadas, kalau yang baru datang, kalau yang baru berlaku, hadas, kalau yang baru berlaku, yang dah pada umur tiba dia kalau ni. Lah mana katanya kalam itu dia berkata-kata, misalnya, hak mepi, hak ni yang ni, seperti barat yang meruham, akhirnya ke barat, oleh apa banyak ibarat bahasa Melayu banyak. Bukanlah itu tu. Hanya iyo sifat kalam ni satu perkara yang sedia ada nyonya satu perkara pada zat Allah Ta'ala yang bertutur dan bertitah Allah Ta'ala hanya berkata Allah Ta'ala dengan dia dengan sifat kalam akan siapa-siapa yang iya Allah kano anak tutup pada apa-apa percaraan yuk kalau apa-apa sampai tu suruh semaya alaga zina suruh poso dan apa-apa berkedidak ni. So kira-kira jika kita hendak banding ada hal yang takrik ada hal yang menghapirkan bagi pahit saja bukanlah men cuma nak berubah kita maka iaitu itu banding bahawasanya ada bagi kita kalam nafsi artinya kalam arti nafsi artinya nafsi ni zati. Kalau nasi kalau zati, iaitu kalau nasi kalau zati, sifat ia datang pada anak lidah itu. Sifat ia datang pada anak lidah itu, ia letak di anak lidah. Ia melawan kebisu, ia melawan kebisu apa? Yang ini tak boleh bunyi pun bisu. Bila ada sifat ni, tak ada lah bisu. Bila tak ada sifat ni, ada lah bisu. Dan kelu ada ada bisu. Kelu ini bisu apa ni? Maka bila adanya sifat kalam pada kita, dapatlah bagi kita bercakap dengan dia misalkan kalam. Pada apa-apa pagi dia kita. Dia memberitahu, dia memberitahu, dia memberitahu pada orang lain. Dia memberitahu, apa memberitahu pada orang lain dengan tuturnya, bila tutur. Dan bila hilang sifat kalam jadi kelulah lidah daripada bertutur ayalah maka adakah dimakia sifat itu sifat kalam hadu dia nak lidah kita sifat kalam nafsi hadu dia nak lidah itu par huruf dia baswara jawabnya tidak oleh panggil istifham al-istikrari ni lagi hamlul muqatta' ala al-ikrar adakah sifat itu baru jawabannya dak mana dak tak tahu dan adakah tadulu apa jama dia dak juga sifat ada nak lidah ada dia nak lidah kita sehingga-hingganya barangnya pada kita tu sifat kata sifat kalah ada dia nak lidah kita tu orang panggil Arab. Arab. Oh, tu. Pasal apa? Kerana berdirinya
sifat kalem, sifat kata dan lidah itu pada jiran. Bahasa dia dan lidah ni dari jiran. Kalau bangat Arab. Dia yang pada Tuhan. Dan sifat kalem hayat ada pada Tuhan itu daripada ma'ani, daripada sifat ma'ani. Ya bukan Arab, itu bukan Arab. Pasal dia duduk di zat ni. Mustahil lawannya lawan kalam. Iaitu ketiadaan perkata. Tak ada sebab kata. Yang lazim daripada ketiadaan perkata ni bisu dia keluar. Kerana bahawa bisu itu ada adanya. Kerana bahawa bisu itu kekurangan. Kuranglah bisu ni. Dan tiap-tiap kekurangan itu mustahil. Inilah dalil kalam yang akli ni. Dan lagi permen yang Allah Ta'ala. Ini dalil akli. Wa kallamallahu Musa taklima. Artinya, bertitah-titah Allah Ta'ala. Ini berkata-kata Allah Ta'ala. Akan Nabi Musa. Sebagai berkata-kata. Akan sebagai sungguh. Dan semuti. Tuhan kata Nabi Musa. Tuhan panggil. Apa? Musdah tu. Taklima. Masdar li takdik. Masdar li takdik. Artinya memberi ketahui ya Allah agar Nabi Musa dengan kalamnya kalam Allah yang kodim ya sedia tu. Minta tu dengan bahawa partitoh kan dia agar Musa. Dengan bahawa berkata agar Musa. Akan titohan, akan cakap baik. Ia boleh ia musuh pahinkan. Daripada no, daripada tetohnya itu, akan maksud, no, maksud Allah. Nabi Musa tahu. Tapi dia maksud ketika-ketika semua. Tubuh yang kata dia. Bagaimana kita ingat dia dengar saja, tak kata itu. Hak tuhan itu, berkata dia. Inilah makna kata mereka itu ulama mutakallim, ulama usuluddin. Ya kan? Membuka ke hijab. Membuka ke hijab dan memperdengar ke kala-kala Allah ya kodim. Bukalah maknanya. Makna membuka ke hijab itu bahawa so perkataan Allah Ta'ala itu satu. Lepas maka memperdengar akan dia ke kata Allah Ta'ala itu akan Nabi Musa dan Nabi kita. Kata so ya. Lepas tu dengar kata Nabi Musa, dengar begitu, bukan mana gitu. Lepas apa kan ada? Dengar dalil. Balang-alang ini hukum syariah. Nabi Musa lain. Nabi kita lain. Ya bernasah-nasah. Hukum syariah. Nasah-nasah. Balang-alang ini tu. Dengar dalil. Baru ulek-ulek menggugur Allah Ta'ala. Daripada Nabi kita. Dari umat-umat Nabi. Akan padu semaya. Pada malam Mi'raj. Mula ni mau pulau. Kata Nabi kita tu minta-minta tu siapa limu. Tu nak ayak tu, tahan lah hukum. Mula limu pula. Ini siapa lekat limu. Dia nasah-nasah dia. Dan dinamakan tujuh sifat ini sifat ma'ani. Ambil daripada hayat dulu. Ambil daripada hayat, hengah sampah pada kalam. Apa ini sifat ma'ani. Dan makna ma'ani itu apa? Perkara-perkara. Ini sifat-sifat yang ada. Dengan dalil lekat dan tengah pada yang lain. Coba yang lain, ya kezah. Itu orang yang ma'ani. Siapa di nama tujuh itu ma'ani? Kerana bahawa sahaja iya. Arti tujuh sifat itu. Di berapa perkara yang ada diri dia. Pada zat Allah Ta'ala. Bukan terasing daripadanya daripada zat itu tak. Kita tujuh perkara yang lagi ada di atas buknya itu. Tujuh perkara ni. Sifat manawiyah namanya. Sifat manawiyah namanya. Sifat manawiyah namanya pada istilah. Pada istilah ulama mutakallim. Pada istilah ulama mutakallim. Apa? Pada sebulat suara, dia bersetuju oleh ulama mutakallim. Ulama mutakallim, ulama mutakallim kata, ialah sifat manawiyah. Maka iyo sifat manawiyah ni. Di berapa perkara, berapa sifat yang dibasuhkan dia ke perkara ni kepada ma'ani yang tak sebut dia. Kalau mana? Yang sabit dengan tak sahur fikir akal. Sekira-kira tak terhaku. Tiada ada
divino pada correi pada luar kalau lama bukanlah io tujuh tujuh itu tujuh sifat itu kago yang ada divino pada correi seperti sifat maknanya tujuh itu dah hanya io kago kago hanya io tujuh sifat itu perkara-perkara yang lazim bagi makani. Jadi makani itu mazum. Ia itu lazim. Ia dapat dengan fikir juga. Haji. Bukan ada di luar mata kepala tak. Sehingga-hingga berkhilaf mereka itu. Bersisih mereka itu ulama. Adakah tahaku ia manusia itu? Pada diri. Itu kira. Kata setengahnya, takut pada diri. Ada diri benda itu, tapi benda itu, dia tak naik siapa tanggung ada. Dia tak dorong siapa tanggung tak ada. Kata setengah, dia nak tiba dia. Siapa tiba ni hukum diri. Kalau dia kuasa itu, kena tak apa? Kena tak benda. Kena tak diri, ada sifat kena di tu. Mungkin kata tu biasa satu benda tak. Tak siapa sifat tak. Kena tak diri ada kena di satu mana kau hukum diri. Tak ada kalau. Hak yang bila kata sifat tu tiga belah. Kita ada kamu kori nak ada. Kenapa 20 tu? Kalau kita nyanyi tafsir tu. Ada bahan kata 20 tu dah dah. Ada satu benda lagi situ. Apa? Iaitu. Iaitu. Sifat menuyuh tu. Pertama tiada sifat. Daripada sifat makna dengan zat. Iaitulah. Pertama tadi ni. Perkataan mereka yang menyampaikan ahwal. Ada satu benda apa sih? Orang panggil ke adopi. Sebab ini, kita misalnya. Orang parkway. Dia boleh cu. Boleh bentuk. Nih, pakai baju. Timur dah satu perkara di situ. Orang panggil apa? Janok. Nampak tak? Janok. Ha, janok tu. Bukan benda ada tu. Janok. Kalau ada nanti jangan boleh poh, ayo betul boleh jangan azan lah. Nih, bukan boleh tengok, nampak tak jangan. Hak nampak nanti lecu dia tu, dia bedak dia tu, nampak dia diri dia tu, diri jangan tu. Kita apa tak nampak, cuma kita geti, geti kan? Geti dia boleh cu. Boleh cu, pakai bedak, pakai baju, bau renuk. Ibu lah jangan, hantu makna wiyak. Ibu lah jangan, papa tak ada. Tau, kalau tak ada, dia tak kata jangan. Kalau tak ada lah tu. Kata jangan tak, kalau tak ada tu. Tau, papa ada dia. Ada bodoh itu. Kalau ada, tak boleh sepuh. Boleh siung lah. Dia bersiung jangan, bahu tak jangan. Bahu tak jangan. Tak bahu lah. Jangan bahu lah. Orang itu bedak. Bukan sanggup. Jadi, dia tak nak sapa tangga, aduh bedak. Tak turun sapa tangga, tak aduh bedak. Dia antara. Mari lalu. Mari di sana. Mari di jangok. Ada panggil, amara. Orang panggil, hamanuiyah. Hamanuiyah. Orang kata, ha ni. Bukan ha nafsiyah. Pasal apa hamanuiyah? Pasal kita keadaan itu hati kita tu terhamak pada sifat dulu. Sifat ada di zat. Sifat kena ada di zat. Barulah kita ketiga tu keadaan zat dia kuasa. Tu. Sampai tu orang panggil sifat makhluk dia. Pasal hati kita tu terhamak pada sifat tu dulu. Bila kata kau nuhuk kau dia lah. Keadaan Allah yang kuasa. Jadi bukan kita terhamak di zat tu. Muhammad kata sifat gerak ada di sini. Bila sifat gerak ada di sini, tubuhlah satu kelakuan kau luhur kau di dalam. Mari kat dia. Tak ni. Tu banyak hal maknawiyah. Ada lagi hal nafsiyah. Hal nafsiyah ni apa? Seperti ada. Tu hal nafsiyah. Hal nafsiyah apa? Jadi bila kata ada benda tu, hati kita tu terhamak pada sifat tu dah. Bukan geti kata, sifat putih benar, sifat merah benar, dah. Hanya hati kita tu, geti kata, benar lah dia dah, dia kata, aduk. Ada lembu, hati kita kata, ada lembu, lembu lah.
ada lumbu lumbu lah, ada lumbu lumbu dah. Mati tak gitu pun dah. Bahaya kedua pula ada. Bila tak ada si Pak Jo, ada tak benda? Ha? Tak ada. Ha, sampai tu orang panggil. Ha, nafsi ya. Bila benda, bila ada tak ada, benda pun tak ada. Ha. Tak sempat keadaan merah. Bila tak ada merah tu, okey benda tu tak ada dah. Ha? Sebab tu, keadaan benda ni merah. Bila tak ada merah, benda tak ada lah. Ada dengan keadaannya kuning, putih, merah tak ada. Tapi hilang benda tu, zat tak hilang. Tu orang panggil ha, makna dia. Tak usah puas ha, nafsiya. Bila hilang sifat ada, diri benda tu pun hilang juga. Hilang lah. Maka jadilah ia pertama te. Daripada sifat ada satu sifat saja tak ada ini. Maka cukuplah bilangan-bilangan sifat yang wajib diketahui kadio akan dengan sifat ini. Dengan tafsir itu 20 sifat cukup tambah-tambah cukup. So, tahu tiada tahakuk diri, tak ada diri. Iaitulah manusia ni. Tiada tahakuk diri. Hanya iyo tujuh sifat itu amrok dibari. Alangkah amrok dibari intizam. Hak ni asalik benar. Yang amrok dibari ikhtiro atau kazik bohong. Kadang-kadang temu kaya le mustahil hak bahu lain. Kadang-kadang temu kaya le haram. Satu. Hak ni amrok dibari intizam. Ada tempat ambil dia. Ambil mana? Ambil di ada sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala. Bila ada sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala, ditubuhlah sifat tu, ya, hai tu. Tapi, benda bukan ada. Benda kira-kira. Tapi hak ni kata, bukan sifat tu nak tibari. Tak ada ada. Inti zat lah yang panggil. Tepat ambil itu. Iaitu. Sebab ni ya. Atas kata ni, atau biar itu untuk kibar ni apa? Badirinya, arti sifat makna itu, dia adanya sifat makna itu pada zatnya Ta'ala. Maka bukalah ia maknawiyah ni, sifat tu buka. Iaitu tu kulit pada orang lain. Iaitu mana ia ni? Badirinya, arti sifat makna ni, dia adanya pada zat tu. Maka bukalah maknanya sifat. Inilah ni, kata bukan maknanya sifat ni. Aw ya rojah ni. Dan inilah makna Nabi ahwal. Nabi perkara hak lebih di atas diri sifat mana di zat. Bukan Nabi diri, bukan diri Nabi sifat mana je tu dah. Dan tujuh perkara itu yang pertama. Nyo perkara jadi ibarat daripada perkara dengan kata hamba yang ke 14. Daripada 20 itu barangnya dipahami daripada kata hamba. Barang yang dikerti dia kata hamba kaunuhu ta'ala hayyan. Artinya keadaan Allah Ta'ala ampunya hidup, iaitulah keadaan Allah Ta'ala ampunya hidup ni hidup, ada sifat hidup ni hidupnya Allah Ta'ala hidup ni, iaitu keadaan Allah hidup ni pertama tepi hidup dengan zat tu lekat dua tu atas kaya pertama. Atakah yang pertama mana? Atakah yang pertama hak dulu tadi? Atakah yang menjadi awal? Atau adanya sifat berhidup dekat sifat berhidup tu pada zat Allah Ta'ala. Dia makian hari kata tu pada mentaswih ke anek kalau jadi dia kena tersebut. Mustahil awalnya kaunuhu hayyan, artinya kaunuhu mayyitan. Kaunuhu mayyitan arti keadaan Allah dia mati. Yang keduanya daripada kaidah ibarat daripada yang kata hamba yang kelima belah wallahu a'lam. Tak ada dua bang jelas ni. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Allahumma fa'alna ma'allamtana wa'allimna ma'yantana wa'aksibna ma'yantana.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا صدورنا ويسر أمورنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.